foto dengan aku, kau nak apa? Tidak. Kau nak aku? Nak tes aku? Pertama apa kau mau dengan aku? Seorang warga dan Satpol PP adu argumen di tepi jalan lintas. Adu tegang dengan salah seorang warga yang mengaku sebagai pedagang di tepi jalan lintas Sarolangun, tepat di depan Bank 9 Jambi Sarolangun. Dari pantauan tribunjambi.com, di lokasi, Satuan Polisi Pamong Praja tersebut melakukan penertiban kepada para pedagang yang berjualan di titik-titik keramaian lalu lintas. Salah satu pedagang ingin berjualan di depan Taman PKK Sarolangun. Tak lama kemudian, pihak Satpol PP langsung mengingatkan dan menyuruh orang tersebut tidak berjualan di badan jalan, sebab sering membuat kemacetan saat pembeli memarkirkan mobil ataupun motor. Namun salah seorang mengenakan jaket merah dengan bertuliskan Sarolangun menentang hal tersebut. Menurutnya, hal itu tidak adil bagi para pedagang. Seharusnya semua pedagang di lokasi tersebut ditertibkan dan diberikan rekomendasi tempat untuk berjualan. Dari situlah, mengakibatkan adu argumen antara kedua belah pihak hingga membuat keramaian. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Sarolangun tersebut menjelaskan kepada pedagang dan satu orang warga yang sempat emosi tersebut agar para pedagang memilih tempat yang tidak menyebabkan kemacetan atau berjualan di bawah pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dari amatan Tribun Jambi, pada Rabu 21 April 2021, tepat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat, aktivitas berjualan takjil tetap dilakukan setelah Satuan Polisi Pamong Praja Sarolangun bubar barisan.